I'm really happy to be here because I heard a lot from one player I knew in beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Nanti namanya belakangan. Ik moet eerlijk antwoord geven. Als ik naar jouw kast kijk, zeg ik. nee, dat ben. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, angkat suara perihal proses naturalisasi yang kini kabarnya tengah diupayakan oleh PSSI terhadap dua pemain berdarah Belanda Indonesia, Kevin Dix dan Ula Romeni. Keduanya digadang-gadang akan segera memperkuat timnas Indonesia. Kevin Dix, bek kanan FC Copenhagen, dan Ula Romeni, penyerang FC Utrecht, menjadi dua pemain diaspora yang kini santer dikabarkan tengah menjalankan proses naturalisasi. Dito pun memberi respon soal kabar ini. Dito mengatakan, administrasi dan persyaratan naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni tengah diproses di PSSI. Dirinya akan segera memeriksa langsung ke PSSI soal kemungkinan keduanya untuk segera mengenakan jersey Garuda. Kayaknya proses naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni itu masih berproses di PSSI ya, nanti kami akan segera cek hal itu, ujar Dito kepada Warta di Bilangan Jakarta, namun, Dito mengaku bahwa pihak PSSI sampai dengan saat ini belum mengajukan rekomendasi langsung kepada Kemenpora RI ataupun dirinya terkait proses naturalisasi Dix dan Romeni. Belum diajukan ke Kemenpora sepertinya, proses naturalisasi Kevin Dix dan Ula Romeni masih berproses di sana PSSI, tambahnya. Dix dan Romeni sama-sama memiliki kans untuk membela skuad Garuda, sebab memiliki garis keturunan berasal dari Indonesia. Dix miliki darah Maluku dari pihak ibunya, sedangkan Romeni punya nenek yang berasal dari Medan, Sumatera Barat. Keduanya juga tercatat sampai dengan saat ini belum pernah sekalipun mencatatkan penampilan bersama timnas Belanda senior. Dengan begitu, Dix dan Romeni punya kans perkuat timnas Indonesia. Kevin Dix kirim kode siap perkuat timnas Indonesia, Shintayong bahagia. Nama Kevin Dix muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kehadiran Kevin Dix dibutuhkan timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan atau 3 back sejajar. Baru-baru ini di akun Instagramnya, Kevin Dix 2, pesepak bola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat timnas Indonesia. Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmark, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Dix dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan timnas Indonesia, yakni merah dan putih. Menjadi perhatian karena Kevin Dix baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar 2 hari yang lalu, Kevin Dix sendiri aktif memantau perkembangan timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau Timnas Indonesia mengunggah momen apapun soal Timnas Indonesia, Kevin Dix selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut. Bahkan di akun Instagram 433 yang pernah membahas soal Timnas Indonesia, Kevin Dix juga terlihat hadir. Kesimpulannya, Kevin Dix memberi perhatian khusus kepada Timnas Indonesia. Harapannya, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini segera gabung timnas Indonesia sebelum September 2024. Sebab, pada 5 September 2024, timnas Indonesia sudah harus tandang ke Arab Saudi untuk melakoni laga pertama grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Keluarga sudah terbuka, pemain keturunan seharga 69 miliar rupiah dibujuk PSSI untuk bela timnas Indonesia. PSSI dikabarkan masih mengusahakan agar pemain seharga 69 miliar rupiah mau untuk membela timnas Indonesia. Dan dia tak dipanggil timnas Belanda ke Euro 2024, Kevin Dix resmi diincar Erik Thohir untuk dinaturalisasi. Nama Kevin Dix memang terus mengemuka sebagai pemain yang diinginkan penggemar sepak bola untuk dinaturalisasi. Pengalamannya merumput di sejumlah klub Eropa membuat sang bek dianggap dapat menambah kekuatan timnas Indonesia. Namun, Dix hingga detik ini belum menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun itu tampak menanti panggilan dari timnas Belanda yang sayangnya tak kunjung datang. Bahkan, Dix tak masuk dalam skuad untuk Euro 2024. Situasi itu bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk membujuk pemain berdarah Maluku tersebut agar mau dinaturalisasi menjadi WNI. Roni mengakui belum lama ini sudah berbincang dengan Erik perihal rencana melakukan naturalisasi pemain lagi. Dalam kesempatan itu, tersebut nama Dix. Pak Ketua Umum, Erik Thohir, bilang ada tetapi memang tidak secara detail mengatakan si A, B, C, D, ujarnya. Saya bilang kemarin bagaimana dengan Kevin Dix, dan Pak Ketua jawab oke dia masih masuk dalam radar dan akan diupayakan sedang diusahakan Kevin Dix ini, lanjut pria berkacamata itu. Lebih lanjut, dalam diskusi itu terungkap pihak keluarga sudah membuka kemungkinan Dix dinaturalisasi menjadi WNI. Salah satu pemicunya adalah tidak dipanggilnya ex-Fiorentina itu oleh Ronald Koeman. Kevin Dix ketika tidak dipanggil oleh Ronald Koeman di timnas Belanda di mana dia mengharapkan untuk bisa ikut di Euro tetapi gagal. Mungkin dia mengatakan siap untuk bermain untuk Indonesia jika dipanggil oleh PSSI. Pak Erik sedang berusaha melakukan lobby-lobby ini dan dia berharap dalam upaya ini bisa menghasilkan hasil yang baik. Semoga Kevin Dix bisa bergabung dengan kita, tandasnya. Ganasnya Sydney Van Hooijdonk, penyerang yang ramai disebut bakal perkuat timnas Indonesia, asuhan Shin Tae-yong di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk merupakan anak dari pesepak bola legenda asal Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang memiliki darah Indonesia tepatnya dari Maluku. Sydney Van Hooijdonk yang kini berusia 24 tahun merupakan pesepak bola berkualitas. Ia tercatat 58 kali mentas di kasta teratas Liga Belanda, Eredivisie, dengan 22 gol. Semua 22 gol itu dicetak Sydney Van Hooijdonk bersama SC Heerenveen. Musim terbaik Sydney Van Hooijdonk tersaji pada musim 2022 hingga 2022, yang mana ia mengemas 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda 2022 hingga 2023, bersama Tom Haye. Apiknya performa Sydney Van Hooijdonk membuatnya ditarik kembali sang klub aslinya, Bologna. Di musim ini, Sydney Van Hooijdonk mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi bareng Bologna dengan koleksi 1 gol. Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21 yang mana itu membuktikan pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan. Lantas, dari mana isu Sydney Van Hooijdonk bakal dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI? Pelatih STY telah mengatakan bahwa kemungkinan sangat terbuka timnas Indonesia akan dapat tambahan kekuatan pemain-pemain naturalisasi anyar pada putaran ketiga nanti. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara kuat Asia lainnya. Sebanyak 18 negara ini akan dibagi ke dalam 3 grup, di mana masing-masing grupnya berisikan 6 tim. Pemain keturunan Indonesia Grade A yang dibidik PSSI. Demi upaya terus untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia, PSSI, di bawah kepemimpinan Erik Thohir, aktif mencari pemain keturunan dengan potensi tinggi. Erik Thohir mengungkapkan bahwa komunikasi intensif sedang dilakukan dengan beberapa pemain keturunan berposisi penyerang yang diharapkan dapat memperkuat skuad Garuda. Kami dalam proses negosiasi dengan beberapa pemain keturunan yang memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan pada performa tim, ujar Erik Thohir. Spekulasi mengenai identitas pemain tersebut memuncak, dengan pengamat sepak. Menyebut adanya penyerang grade A yang tertarik bergabung dengan timnas Indonesia menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia.
PSSI berharap bisa mengonfirmasi kedatangan para pemain keturunan Indonesia ini dalam waktu dekat, seiring dengan upaya untuk membangun tim yang kompetitif di kancah internasional. Kabar mengejutkan dari penyerang Bologna, Sydney Van Hooijdonk, yang disebut bakal memperkuat timnas Indonesia. Kabar ini didapatkan usai staf ahli Kemenpora RI, Hamdan Hamedan, menyebut ada pemain keturunan grade A yang siap memperkuat timnas Indonesia. Jadi, bukan berarti, pemain yang ingin membela timnas Indonesia gitu, pemain yang tidak laku di negaranya, saya punya buktinya, tambah Hamdan. Sydney Van Hooijdonk adalah pesepak bola kelahiran Breda, Belanda, pada 6 Februari 2000. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda, Pierre Van Hooijdonk. Diketahui Pierre Van Hooijdonk memiliki darah keturunan Indonesia dari Maluku. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk otomatis mewarisi darah Indonesia pula. Dengan begitu, Sydney Van Hooijdonk eligible untuk memperkuat timnas Indonesia lewat jalur naturalisasi. Catatan itu pula yang membuat Bologna merekrutnya pada musim 2021-22. Namun, ia kesulitan mendapat tempat hingga dipinjamkan ke Heerenveen usai melakoni 4 laga di Serie A 2021-22. Bersama Heerenveen, Sydney Van Hooijdonk kembali menemukan ketajamannya dengan mencetak 6 gol di paruh musim 2021-22 dan 19 gol sepanjang musim 2022-23. Bologna kemudian memanggilnya pulang di musim 2023-24. Sejauh musim ini berjalan, Sydney Van Hooijdonk baru mencetak 1 gol dari 9 laga di semua ajang. Mencari striker keturunan sulit, mungkin dia bisa jadi solusi timnas Indonesia, kualifikasi Piala Dunia Rounds ketiga. Mantan exco PSSI khawatir Martin Paes masih jadi bidikan timnas Belanda. Sebab, pemain FC Dallas itu tak kunjung membela timnas Indonesia. Paes telah selesai menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia mengambil sumpah sebagai WNI pada 30 April 2024, namun, proses untuk membela timnas Indonesia belum selesai. Paes harus menjalani perpindahan federasi terlebih dahulu dari KNVB ke PSSI. Masalah kemudian muncul hingga dibawa ke CAS, Pengadilan Arbitrase Olahraga. Hingga kini, kasus tersebut tak ada kelanjutan atau penyelesaiannya. Hal itu membuat ex-anggota exco PSSI, Hasani Abdul Ghani, khawatir. Ia menduga Paes masih menjadi bidikan KNVB untuk membela timnas Belanda, paspornya sudah dapat, kewarganegaraannya sudah dapat, ini Martin Paes. Nah, Martin Paes ini saya agak curiga. Dia kan terpilih kalau di MLS ini kan ada namanya All-Star Game, papar Hasani. Nah, Martin Paes kan terpilih. Artinya kan kalau dia terpilih levelnya diakui. Nah ini saya curiga, timnas Belanda ini jangan-jangan ingin kembali mengambil Martin Paes, imbuh mantan wartawan olahraga itu. Jika melihat kiprah timnas Belanda di Euro 2024, kiper-kiper yang dibawa oleh pelatih Ronald Koeman bisa dibilang kurang. Mereka sudah kemasukan 5 gol dalam 5 laga hingga babak perempat final Euro 2024. Memang, De Oranye hanya kemasukan di 3 pertandingan, yakni saat melawan timnas Polandia 1 dan timnas Austria 3 di fase grup, serta melawan timnas Turki 1 di perempat final. Namun, penampilan kiper Bart Verbruggen dinilai kurang apik, belum lagi, Koeman hanya memiliki kiper seperti Justin Bigelow dan Mark Flecken di bangku cadangan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan, Belanda masih menginginkan Paes. Kiper berusia 26 tahun itu tengah bersinar terang di MLS bersama FC Dallas. Kendati sudah menjadi WNI, bukan tidak mungkin Paes akan berpindah ke kewarganegaraan lagi. Menilik celah regulasi agar Martin Paes bisa membela timnas Indonesia. Proses perpindahan asosiasi yang belum tuntas membuat Paes belum bisa dipanggil untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini. Kehadiran Martin Paes di timnas Indonesia sangat dinantikan mengingat kualitas dan pengalamannya yang dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Sebagai langkah konkret, PSSI bisa mempelajari kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus Jordi Amat. Dengan belajar dari pengalaman tersebut, PSSI bisa menghindari kesalahan yang sama dan mencari solusi terbaik untuk Martin Paes.
Selain itu, PSSI perlu memperkuat komunikasi dengan FIFA dan menunjukkan komitmen penuh dalam memperjuangkan hak Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Paes siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia dan menjadi teladan bagi generasi muda. Semoga proses perpindahan asosiasi Martin Paes segera selesai, sehingga dia bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan membantu meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan seluruh pendukung Timnas Indonesia harus bersatu dan mendukung langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, diharapkan Martin Paes bisa segera memperkuat Timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda meraih kesuksesan di kancah internasional. Namun, proses perpindahan asosiasi yang belum tuntas membuat Paes belum bisa dipanggil untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI harus segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan masalah ini. Kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia sangat dinantikan mengingat kualitas dan pengalamannya yang dapat memberikan kontribusi besar bagi skuad Garuda. Sebagai langkah konkret, PSSI bisa mempelajari kasus serupa yang pernah terjadi sebelumnya, seperti kasus Jordi Amat. Dengan belajar dari pengalaman tersebut, PSSI bisa menghindari kesalahan yang sama dan mencari solusi terbaik untuk Martin Paes. Selain itu, PSSI perlu memperkuat komunikasi dengan FIFA dan menunjukkan komitmen penuh dalam memperjuangkan hak Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia. Kehadiran Martin Paes di Timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi skuad Garuda dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan semangat dan tekad yang kuat, Paes siap memberikan yang terbaik bagi Timnas Indonesia dan menjadi teladan bagi generasi muda. Semoga proses perpindahan asosiasi Martin Paes segera selesai, sehingga dia bisa segera bergabung dengan Timnas Indonesia dan membantu meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI dan seluruh pendukung Timnas Indonesia harus bersatu dan mendukung langkah-langkah strategis yang diambil untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan kerjasama dan komitmen yang kuat, diharapkan Martin Paes bisa segera memperkuat Timnas Indonesia dan membawa skuad Garuda meraih kesuksesan di kancah internasional. Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengungkap kabar terbaru terkait nasib kiper naturalisasi Martin Paes. Dia ragu pemain 25 tahun itu bisa menjalani debut bersama Timnas Indonesia pada September mendatang. Timnas Indonesia sangat membutuhkan tambahan kekuatan untuk menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 5 September 2024. Garuda tergabung di grup C bersama tim-tim kuat yakni Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain dan China. Salah satu harapannya adalah tim asuhan Shin Tae-yong sudah bisa diperkuat Martin Paes yang telah merampungkan proses naturalisasi pada akhir April lalu. Namun, Yunus Nusi mengisyaratkan bahwa PSSI pesimis Martin Paes bisa membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat. Sang pemain masih terganjal masalah pergantian asosiasi dari KNVB, Belanda, ke PSSI. Ya, Martin Paes sampai dengan saat ini belum bisa membela Timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain sempat membela tim nasional Belanda saat usianya 22 tahun. Dalam statuta FIFA, jika sudah bermain di tim nasional pada usia lebih dari 21 tahun di laga resmi, pemain tidak lagi diperbolehkan pindah federasi. Nah, hal inilah yang sedang diperjuangkan PSSI. Adapun PSSI membawa permasalahan ini ke Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Namun, sampai dengan saat ini belum ada kabar baik didapat. Masih proses. Kita tunggu saja yang Martin Paes, kaya Yunus Nusi kepada awak media, hadirnya Paes tentu bisa menambah kekuatan di sektor penjaga gawang. Namun, Yunus belum yakin apakah Paes prosesnya bisa selesai dalam waktu dekat ini. Ia berharap ada kabar baik secepatnya.